Pemerintah turta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Bandung mayeng sateka pola ngungkulan persoalan caah anu masih karandapan di sajumlah hing lalawak di Kabupaten Bandung. Sanajan kitu tareka pemerintah anu mangrupa pangwangunan kawas Curug Jompong dano retensi sarta revitalisasi walungan di rong kawilang efektif lebah ngurangan balukar tina musibah caah. Musibah caah anu masih karandapan di sajumlah wewengkon di Kabupaten Bandung tepi ka kiwari masih jadi panitenan anu daria ku pemerintah jeung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Bandung. Pemerintah kituri Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Bandung mayeng sateka pola ngungkulan pasualan caah anu remen karandapan di sajumlah lalawak di Kabupaten Bandung ngaliwatan mangpirang inovasi pangwangunan. Sawatara tareka pangwangunan pemerintah kawas Curug Jompong dan retensi serta revitalisasi walungan di rong kawilang efektif lebah ngurangan balukar tina caah tembong dina caah kiwari cai anu ngeum karandapan dina sawatara waktu anu singget gancang orotna. Banjir yang terjadi kemarin sebenarnya air, kondisi saat ini air cepat naik, cepat surut gitu ya. Jadi ini alhamdulillah berkat pembangunan yang sudah dilakukan di Curug Jompong. Jadi kalau memang ada volume air besar, kita tinggal telepon ke banjir. Alhamdulillah dengan program-program semacam Curug Jompong itu banjir tidak relatif lama. Jadi segera surut. Selain daripada Curug Jompong juga ada pembuatan aliran sungai Anak Citarum, terutama dari sebelah selatan, itu dibagi dua sehingga airnya tidak terkonsentrasi dalam satu titik aliran. Pemerintah jeung DPRD Kabupaten Bandung umaja ka masyarakat sangkan leuwih mihaat kana lingkungan utamana di sabudeureun lalawak walungan. Pangnak itu pasualan caah remen karandapan lantaran rea walungan anu mendet balukar sarah nu kabawa caah. Yuana Kurniawan, Bandung TV.